Ya, oke. Maaf ya, Dek. Terputus. Ini punya Usada. Anak-anak bisa dengar Usada? Bisa, Om. Bisa, Om. Oh ya, oke. Yuk, Mbak Akira. Ayat yang ke 8 dan 9. Usada tuliskan lagi. Wa amma. Wa amma. Man rakafat mawazina wa mawazinu 9 terus fa um muhum hawiyah. Ya, oke. Okay. Ada yang belum? Belum dipanggil Usada? Sudah ya? Sudah. Oke, okay. Usada stop share screen-nya dulu. Sekarang kita ulangi. Usada bentar. Enggak kelihatan. Oh, ada yang belum. Iya, boleh. Yuk, kita ulangi dulu. Al-Qari'ah ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ulangi lagi ya. Dari basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi aisyatir radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Oke, sadaqallahul azim. Oke, kita sudah dapat 9 ayat. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tema. Anak-anak bisa buka bukunya. Halaman. Halaman. Sebentar. Halaman. 203. Tema 6 halaman 203. Oh, halaman berapa tuh? 203, Mbak. Nih, halaman 203. 203. Sudah ketemu? Belum. Oh ya, oke. Okay. Tunggu saya. Cari dulu. Dua, nol, tiga. Terima kasih.
udah ketemu, Dek? Belum. Oh, belum. Belum. Agak belakang ya, agak belakang. Agak belakang. Ya, agak belakang. Dalamnya agak belakang. 203. Aku udah os. Ya. Belum. Oke. Sepun. Tuan us. Yang belum siapa? Aku. Ya. Tapi nak os. Ya, mana gambarnya? Gambarnya ini loh. Ini gambarnya. Latihan dari belakang Pak Sabina. Bukanya dari belakang karena udah belakang sendiri, hampir belakang sendiri. 203. Kalau bukanya dari depan agak banyak dulu bukanya. 203. Oke, sip. Jempol. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita mau bahas latihan soalnya. Latihan soal akhir tema 4. Sebentar lagi kita mau tema 7. Oke, siap ya. Nomor 1. Nomor 1. Baca Ustazah Laili. Nanti anak-anak yang jawab ya. Samping sekolah sebaiknya ditempatkan di sebelah mana? A depan, B samping, C belakang. Samping mana? Di? Seharusnya diletakkan di depan. Ya, di depan. A. Kelas kita jamnya ada di mana? Kalau di kelas aman jamnya ada di mana? Iya, di belakang. Ya, karena di depan sudah penuh ya. Dari belakang. Baiknya ditempatkan di depan. Nomor 2. Anak boleh dicoret ya jawabannya yang A ya. Nomor 2. Contoh perilaku terpuji. Terpuji artinya apa? Oh. Ya, terpuji itu baik. Contoh perilaku yang baik yang mana? A. Menanam tanaman di kebun. B. Membuang sampah sembarangan. Atau C, membiarkan tanaman mati tanpa disiram. Ya, yang A, menanam tanaman di kebun. Lanjut, nomor 3. Nomor 3, contoh perilaku yang tidak terpuji. Mana? A, menyiram tanaman di sekolah. C, mencabuti rumput liar di halaman. Atau C, mencoret-coret kursi dan meja kelas. Tidak terpuji. Tidak terpuji. Berarti tidak baik. Yang mana? Yang C, coret-coret kursi, meja kelas. Termasuk dinding. Ya, termasuk dindingnya. Ya. Selanjutnya nomor 4. Ada 5. Ya, yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan adalah siapa? A. A. B. Pemerintah. C. Semua warga. Semua warga ya. Oke, semua warga. Sehingga pekerjaan tetap. Lanjut. Ya. Nomor 4 deh ya. Nomor 5. Kita bekerja sama membersihkan lingkungan sehingga pekerjaan cepat. Kalau bekerja sama pekerjaannya cepat apa? Selesai. Iya, pintar. Cepat selesai. Cepat selesai berarti yang B. 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 Nomor 6. Nomor 6, hasil dari 42 ditambah 13 adalah berapa? Yo. Gimana nih? 13. Yo, dihitung dulu pakai bersusun. 4
42 ditambah 13 ditambah. Hitungnya dari depan apa belakang? Belakang. Dari belakang. Berarti 2 ditambah 3 bisa enggak? 2 tambah 3? Enggak. 2 ditambah 3? 5. Oh, 5. 2 tambah 3. 3-nya di mulut. Yang banyak kan 3. 3-nya di mulut, jarinya 2. 3, 4, 5. 5. Yang belakang 5. Satuannya 5. Sekarang puluhannya. 4 ditambah 1. 4 di mulut, jari 1. 4, 5. Oh ya, 5. Jadinya 55. Berarti jawabannya yang apa tuh? Simak ketinggalan. Eh, ya. Ke rumah. Lanjut. Nomor 7. Cerita persekusi. Seharus nih. Enggak tahu, tapi itu baca bingung. Udah ya, Dek. Ya, sebentar. Sekarang nomor layangnya karya yang terbuat dari biji-bijian disebut kolase. Ya, dari biji-bijian yang ditempel namanya kolase. Namanya kolase. Ah. Gelap gercang. 8. Salah satu gerakan menyebabkan gerakan kunci adalah mana gerakan kunci yang menang? Salah satu gerakan kelinci A menari, B berguling, C melompat. Melompat. Ya, melompat dong. Masa kelincinya menari gimana nanti? Nomor 9. Pengumuman bergambar disebut mana tuh? Pengumuman yang ada gambarnya, pemberitahuan yang ada gambarnya. Dilarang membuang sampah di sini. Jagalah kebersihan. Nah, terus ada gambarnya. Itu namanya poster. Yo. Yang C ya. Ingat-ingat pengumuman yang ada gambarnya. Atau pemberitahuan yang ada gambarnya. Sampah yang poster. Sudah disilang? Oke, 10. Tempat sampah yang sehat adalah? Tempat sampahnya yang sehat yang bagaimana? Di besar C ada tutupnya. Yang C yang ada tutupnya biar nggak keluar baunya nanti keluar. Cara ya. Sudah 12, 11 tuh. 11 saja belum kok sudah 12. 11. Sampah yang menumpuk menjadi sarang apa? Ayo. Tumbuhan di rumah kita sarang yang menumpuk menjadi sarang amikus si nyamuk si penyakit. Penyakit. Itu kan banyak lalat ya. Kalau lalat nanti bisa menyebabkan sakit apa? Melayu. Kalau lalat biasanya menyebabkan sakit apa, Dek? Ulat. Ya. Ya. 12 dulu. Kenapa 13 ya? Lalat itu menyebabkan sakit perut. Kalau sampai hinggap di makanan, terus dimakan sama anak-anak, nanti perutnya bisa sakit. 12. Keadaan di sekitar rumah kita disebut apa ya? Keadaan di sekitar rumah. Keadaan sekitar rumah namanya A, pasar, B, lingkungan, C, perumahan. Lingkungan. Ya, lingkungan. B. B. 12 B. Awas, nanti salah lagi nulisnya. Enggak, ini sekarang ditunjukin sama ustazannya. Nomor 13.
kebun yang indah dalam keadaan, nah, kebunnya itu indah. Kalau bagaimana? A, kotor, bersih, berserakan. Bersih. Iya, bersih dong. Tapi udah ya. Sekarang nomor 14. 14. Tumbuhan di rumah membuat udara terasa sejuk. Tumbuhan yang ada di rumah membuat sejuk. Sejuk. Terasa A, sejuk, B, gelap. Ya, A, sejuk. Gersang tahu enggak, Dek? Gersang itu artinya apa? Gersang itu panas ya. Ya, gersang itu panas. Kalau enggak ada pohonnya kan panas toh lantainya. Terus lanjut. 15. Lingkungan yang asri adalah A, kebun bunga yang tidak terawat. B, kebun bunga yang kotor dan layu. Atau C, kebun bunga yang bersih dan bermekaran. C. Kebun bunga ya. C. Betul. Yang bersih dan bermekaran. C. Wow. Sudah ya? Ada yang ketinggalan enggak? Enggak ada ya? Boleh dihapus Ustazah enggak ini? Boleh. Boleh ya? Ustazah hapus semuanya. Sekarang dilanjutkan yang Romawi B. Nomor 1. Romawi B. Nomor 1. Peraturan kampung harus titik-titik seluruh warga. Peraturan itu harus diapain? Itu yang ini. Harus di? Apa, Dek? Di? Taati. Taati. Ya. Boleh ditulis di belakangnya warga ya. Jangan agak longgar. Di belakang sendiri nulisnya. Peraturan kampung harus ditaati. Peraturan kelas juga harus ditaati. Yang menaati siapa? Anak-anak dan ustaz. Semua yang ada di kelas harus menaati. Us, dipatuhi boleh enggak, Us? Boleh dipatuhi. Dipatuhi boleh. Anak-anak bisa tulis salah satu, ditaati boleh, dipatuhi juga boleh. Tulisnya salah satu boleh. Sudah selesai belum? Di kampung merupakan perwujudan sila keberapa? Sila ke? Dua. Tiga. Boleh ditulis TIGA, boleh ditulis angka tiga. Sudah nomor 2. Ya, sekarang nomor 3. Anak-anak perhatikan gambarnya nomor 3. Kalau tidak lihat gambar nanti enggak bisa jawab. Yo, nomor 3. Nah, itu gambarnya ngapain?
Dibuang buang sampah di? Oh iya, mana? Mani. Dia dikali. Gambar tersebut merupakan contoh perbuatan titik-titik lingkungan. Perbuatan apa ya? Perbuatan ya? Titik-titik lingkungan. Mencemari, mencemari atau mengotori. Mengotori. Mencemari atau mengotori lingkungan. Ya toh? Oh, ditulis di mana? Belakangnya boleh, bawahnya boleh. Di mana? Di belakang boleh, belakangnya lingkungan boleh, di bawahnya juga boleh. Di sampingnya gambar juga boleh. Oke. Salah satu boleh ya. Mencemari boleh, mengotori juga boleh. Salah satu. Anak. Kan belum. Oke. Sudah ya. Sudah lanjut nomor 4. Nomor 4 dibaca. Angka 47 dapat dibaca berapa? Kalau Ustazah bacanya 47 itu salah. Betul bagaimana? 47. Ya, semuanya tulis ya. Yang sudah bisa boleh langsung dengarkan Ustazah langsung boleh. Yang masih kesusahan boleh lihat di layar. 4. 7. Ya, pakai H ya. 7. 40. Hatim enggak menulis sendiri. Ya, Mas Hatim juga menulis sendiri ya. Aku belum. Ya. 47. Karena menulis sendiri kan sudah semester 2, sudah tambah pintar, sudah tambah hebat. Yo. Yang semuanya hebat jadi tambah hebat. Biar kayak Nabi Idris, Dek. Nabi Idris bagaimana kemarin? Jadi anak pintar karena apa? Rajin belajar. Ya, rajin belajar, rajin menulis, rajin membaca, jadi pintar. Sudah? Mas Arga sudah belum? Nomor 4-nya sudah, Mas Arga? Sudah. Oh, sudah. Yang belum siapa? Mbak Laila sudah belum? Mbak Laila sudah? Nah, sudah ya, Ustazah lanjut nomor lima itu ada gambar kerikil. Nah, perintahnya ngapain? Nomor lima ada gambar. Kerikil pada gambar adalah sendiri juga ada berapa? Ini nomor lima di mana, Os? Nomor lima dihitung. Kerikilnya ada berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
51. Oh, 51. Ya, teman-teman yang lainnya bagaimana? Sama enggak? Ada yang 50, ada yang 51? Sama. Sama enggak? Sama. Ya, 50? Betul, 51. Ditulis di bawahnya gambar ya. Sudah nomor 5? Sudah nomor 6. Nomor 6 anak-anak lihat gambar lagi. Kalau tidak lihat gambar nanti tidak bisa menjawab. Nomor 6. Gambar yang pertama ada buah rambutan ditimbang dengan kerikil. Kerikilnya ada berapa itu ada? Dek. Buah rambutan ditimbang dengan kerikil. Kerikilnya ada berapa? Ada? 10. Ada 10. Terus gambar satunya buah mangga ditimbang dengan kerikil. Ada banyak banget tuh. Lebih dari 10. Kira-kira buahnya yang lebih berat yang mana? Kira-kira buahnya yang lebih berat mana? Ada. Yang satu rambutan ditimbang pakai kerikil. Ada. Nah, yang satunya buah mangga ditimbang pakai kerikilnya itu gak banyak. Berarti yang lebih berat yang kerikilnya sedikit apa yang banyak? Banyak. Nah, kalau ya kalau kerikilnya banyak berarti yang lebih berat buah apa? Buah mangga. Biji-bijian di atas kertas menggunakan, nah kalau nempel pakai apa ya? Kalau kita tempel-tempel pakai apa? Lem. Pakai lem. Ya, pakai lem. Ya, kita lanjut ya, 8 ya. Silakan. Cara bergerak kelinci dapat ditirukan untuk gerakan apa ya? Kelinci itu kan melompatnya mula-mula dengan gerakan melompat, melayang, terus mendarat. Berarti gerakan apa deh? Gerakan senam lantai. Lantai.
6 lantai. Senam lantai. Senam lantai itu yang menirukan gerakan kelinci. Gerakannya anak-anak roll depan. Anak-anak pernah praktekkan roll depan di depan kelas sama Pak Ridwan. Seperti yang di video pembelajaran kemarin. Nah, itu adalah senam lantai. Bisa tak goyang-goyangin. Oke, Ustazah lanjut ya, nomor 9. Bisa tak goyang. Keindahan alam itu adalah ciptaan. Keindahan alam itu ciptaannya siapa? Allah. Ya, ciptaan Allah. Boleh dijawab Tuhan. Tuhan kita Allah. Salah satu saja boleh ditulis. Sudah nomor 9. Ya, terakhir nomor 10. Rumahku bersebelahan dengan sawah. Rumahku terletak di rumahnya dekat sawah. Berarti rumahnya ada di mana? Di desa, di kota? Kalau sampai rumahnya sawah berarti ada di desa apa di kota? Iya, rumahku di desa. Rumahku ada di desa. Ditulis di desa. Dinya sudah. Berarti anak-anak tinggal tulis ini aja, desa. Di desa. Sudah? Ya. Kita tunggu teman-teman yang belum dulu. Sudah? Yang lainnya bagaimana? Sudah belum? Sudah ya. Boleh di stop, Ustazah? Boleh. Papannya di stop ya. Oke, Ustazah stop papannya. Nah. Oke, Dek. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan dulu ya. Kita sambung besok lagi. Nah, nanti dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri di rumah ya. Oke, sebelum Ustazah akhiri, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma al-haqqa warzuqnak tibaha wa arina al-batila al-batila wa al-batila billahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.
Oke, sebelum ditutup Ustazah, kita berfoto dulu ya. Mana kasih lihat senyumnya, mana senyumnya? Sudah siap? Itu oke. Di sini ya. Hitungan ketiga difoto sama Ustazah. 1, 2, 3. Bentar, lagi belum. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, kita taruh dulu ya biar enggak hilang. Oke, Ustazah akhiri jawab salamnya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Matikan ya.